Perkenalkan, nama saya Paulina Dika Asih. Saya dari SMP Saverius Tugu Mulyo. Dimara dan Diem. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran bab 15 ayat 22 sampai 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata-Nya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikianlah sabda Tuhan. CNC Avenue.